Video Bribka Hendri Gunawan, anggota Polsek Helvetia Sumatera Utara saat mengonsumsi sabu viral. Setelah tersebar, oknum anggota polisi ini langsung diperiksa di Polrestabes Medan. Ia diperiksa terkait statusnya hanya sebagai pemakai atau masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba. Selanjutnya, Bribka Hendri akan menjalani sidang kode etik. Sudah kita periksa, kita proses dalam KKN. Berarti kode etik. Kita tunggu hasilnya. Ya? Jadi prosesnya nanti itu dicopot atau bagaimana? Atau dipecernya? Saya tidak bicara copot. Tetapi kalau sidang komisi kode etik, arahnya bisa begitu. Video oknum polisi menggunakan narkoba berdurasi 1 menit mulai viral pekan lalu. Dalam video, oknum polisi ini menggunakan seragam kepolisian. Selang beberapa hari, Bribka Hendri Gunawan langsung diamankan. Yunus Saputra melaporkan untuk Net.